Detik demi detik, masa demi masa, waktu demi waktu. Hari ini, isu yang menggemparkan dan sangat-sangat menakjubkan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti kira-kira 90 individu yang didakwa menerima wang tunai di Terengganu untuk mengundi sebuah parti politik pada pilihan raya umum ke-15. Menurut sumber daripada agensi itu, ia bagi membantu siasatan berhubung video tular yang menunjukkan orang ramai dikatakan menunggu di hadapan sebuah bangunan untuk menerima bayaran daripada PAS bagi tujuan mengundi. Sumber yang rapat dengan siasatan itu berkata setakat ini, SPRM telah berjaya menjejaki hampir separuh daripada 90 individu tersebut dan mereka telah dipanggil untuk memberi keterangan. Katanya, lelaki dalam video yang memberikan wang tunai kepada pengundi itu juga telah dipanggil untuk disoal siasat. Sekarang, SPRM sedang berusaha untuk memanggil seberapa ramai saksi bagi membantu siasatan secara keseluruhan. Terdapat kira-kira 90 penerima dikenal pasti telah menerima wang tunai ketika PRU15. Ada sedikit kesukaran untuk mencari mereka kerana tidak semua mereka menetap di Terengganu. Ramai yang terlibat adalah pengundi luar, kata sumber. Terima duit angkatan sumpah, katanya siasatan dijangka dapat diselesaikan dalam masa kira-kira 2 minggu lagi. Tambahnya, SPRM berjaya mengenal pasti penerima wang tunai berdasarkan dokumen yang dirampas semasa siasatan. Ia termasuk dokumen yang perlu ditandatangani oleh penerima apabila mereka ingin mengutip wang berkenaan selain perlu mengangkat sumpah. Selepas berakhirnya PRU15 pada November lalu, timbul dakwaan di media sosial bahawa PAS telah memberi wang kepada pengundi. Pengarah pilihan raya PAS, Muhammad Sanusi Muhammad Nor, bagaimanapun menafikan perkara itu. Sanusi juga berkata dakwaan itu merupakan hela daripada musuh politik untuk memburuk-burukkan PAS dan Parti Islam tidak mempunyai dana untuk membayar pengundi, katanya. Pada Januari lalu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang mempertahankan tindakan mengagihkan wang tunai kepada pengundi. Dia dilaporkan memberitahu media di Terengganu bahawa peraturan sedia ada hanya melarang calon yang bertanding dan wakil mereka daripada memberi wang tunai kepada pengundi. Bagaimanapun, Abdul Hadi berkata, undang-undang tidak menghalang orang ramai daripada bersedekah, katanya. Isu ini sangat menggemparkan hari ini. Oke, sebelum anda meninggalkan channel ini, jangan lupa bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan tolong sharekan video ini. Dan kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Salam sejahtera saya ucapkan kepada anda yang baru saja melihat channel ini ataupun yang telah lama mengikuti channel ini. Dan terima kasih kerana anda sudi singgah di dalam channel ini untuk mengetahui isu semasa perkembangan terkini yang akan saya kongsikan di dalam channel ini buat anda semua untuk setiap hari. Terima kasih. Seperti mana yang telah dinyatakan bahwa PAS telah merasuah pengundi dengan mengagihkan bantuan kewangan daripada kerajaan negeri melalui inisiatif iPension, iBelia dan iStudent antara 15 dan 17 November 2022 yang hanya beberapa hari sebelum PRU15 dilaksanakan. Hadi Awang juga berkata, pemberian yang diberikan parti PAS itu sebagai sedekah. Namun, jika UMNO ataupun BN yang melakukan, apa yang dikatakan Hadi itu adalah rasuah haram. Mana yang betul? Dan apakah sebenarnya tujuan dan muslihat yang telah dilakukan Hadi Awang kepada parti-parti UMNO, BN dan PH? Isu ini sangat menggemparkan pada hari ini. Dan muncullah pula Zahid Hamidi untuk memberikan satu keterangan kenyataan yang sangat menakjubkan. Dia berkata, kalau Hadi yang memberikan uang kepada rakyat itu dipanggil sedekah,
jika UMNO atau BN yang memberikan duit, wang kepada rakyat dipanggil rasuah. Nah, mana yang paling rakyat inginkan? Diberi uang sebagai rasuah atau diberikan uang sebagai sedekah? Okey, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang menarik, yang menakjubkan pada hari ini buat anda semua, mohon kiranya bantu saya tolong tekan butang subscribe dan bantu juga tolong sharekan video ini kepada rakan dan keluarga anda. Hari ini isu yang menakjubkan dan yang menggemparkan saya ambil daripada Malaysia Kini. Ianya berkata, Zahid, kalau Hadi buat dipanggil sedekah, orang lain buat menjadi rasuah. Dan izinkan saya untuk membaca artikel ini. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi membidas Presiden PAS Abdul Hadi Awang berikutan kenyataannya bahawa pemberian wang tunai oleh parti itu ketika PRU15 adalah sedekah. Bercakap dengan pemberitah di Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina, MCA Zahid menyifatkan kenyataan itu sebagai hipokrit. Katanya Zahid, kalau Hadi yang buat dipanggil sedekah, kalau parti UMNO yang buat dipanggil rasuah, katanya Zahid. Presiden UMNO itu juga menggambarkan Hadi sebagai seorang ulama politik dan menggesanya agar tidak mengubah hukum sesuatu perkara. Katanya Zahid, ulama ini janganlah tukar-tukar hukum. Akhirnya ulama politik tak akan dihormati oleh rakyat dan orang Islam. Ulama kena ada integriti, jangan tukar-tukar fakta, katanya. Semalam Hadi dilaporkan mempertahankan pemberian tunai yang dibuat dengan mendakwanya sebagai sedekah dan tidak melanggar peraturan pilihan raya. Pada 3 Januari lepas, UMNO Terengganu memfailkan petisyen untuk membatalkan keputusan PRU15 bagi kawasan Parlimen Kuala Terengganu, Marang dan Kemaman. Petisyen itu mendakwa PAS merasuah pengundi dengan mengagihkan bantuan kewangan daripada kerajaan negeri melalui inisiatif iPension, iBelia dan iStudent antara 15 dan 17 November 2022 yang hanya beberapa hari sebelum PRU15. Sementara itu, ahli Majlis Tertinggi UMNO Syamsul Anwar Nasara menyifatkan kenyataan Hadi sebagai bukti memang berlaku pemberian uang semasa PRU15. Malah katanya, PAS cuba menghalalkan apa yang dilakukan walaupun ia melanggar peraturan pilihan raya. Inilah budaya dan sikap PAS sejak dulu. Pihak lain semuanya salah dan sebaliknya tidak salah kalau mereka yang melakukannya. Isu ini sangat menakjubkan pada hari ini. Dan sekiranya Hadi Awang benar-benar melakukan dan memberikan uang kepada rakyat sebelum PRU15, dan rakyat kena berpikir, adakah pemberian yang diberikan oleh parti PAS kepada rakyat itu adalah rasuah? Bagi saya, itu bukan satu rasuah. Sebab saya pernah melalui dan saya pun telah mengundi. Beberapa penggal ini saya telah kaji. Kita memerlukan uang untuk pergi menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang pengundi. Jika kita tidak mempunyai uang, bagaimana kita hendak menunaikan tanggungjawab kita? Bayangkan, jika orang Sabah yang bekerja
ke Semenanjung. Mereka ingin balik ke Sabah untuk mengundi, namun mereka tidak mempunyai wang untuk balik ke Sabah menunaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang pengundi. Dan bila mereka diberikan wang sebagai belanja untuk balik ke Sabah untuk mengundi, adakah itu satu rasuah? Ataupun parti itu telah memberikan satu kemudahan kepada pengundi? Dan hal ini, jikalau boleh, tolong jawab. Dan saya minta semua rakyat di Malaysia ini komen di dalam channel ini. Bagaimana dengan orang-orang yang susah? Orang-orang pendalaman yang tidak mempunyai wang, yang tidak mempunyai kendaraan untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang pengundi. Jika mereka tidak mengundi, apa yang akan terjadi? Itu satu persoalan yang saya ingin kongsikan kepada rakan-rakan saya yang setia menonton di dalam channel ini dan yang telah setia mengikuti channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda berkaitan dengan pemberian wang yang dipanggil sogokan, rasuah. Adakah itu sebenarnya sogokan ataupun rasuah, ataupun itu adalah salah satu inisiatif bantuan para golongan yang tidak mampu dan tidak mempunyai pendapatan yang banyak untuk jalan dan pergi ke tempat pengundian mereka. Isu ini sangat menakjubkan. Oke, baiklah. Sebelum saya meninggalkan channel ini dan sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa bantu saya tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Sekian info ringkas dari saya untuk Anda pada hari ini. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.